Oleh karena itu saya hari ini memang praktik dengan sangat baik pada saya meminta apa sih. Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi daripada pangkat maupun jabatan. Biarkan saya hadapi. Dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa ngurus rakyat. Pak akan betul presiden enggak, Pak? Dan saya berharap nasihat-nasihat orang tua saya, nasihat budaya saya dari sana. Kalau berani berbuat harus berani tanggung. Saya siap bertemu. Alasan saya mengundurkan diri adalah ada proses hukum yang dihadapi dan saya harus siap menghadapi secara serius. Walaupun saya berharap jangan ada stigma dan persepsi opinion, maksudnya menghakimi saya dulu, karena tentu biarkanlah proses hukum berlangsung dengan baik dan saya siap hadapi. Saya meniti karir mulai dari lurah, camat. Saya 25 tahun jadi kepala daerah, 10 tahun jadi bupati, wagub 5 tahun, 10 tahun jadi gubernur. Dan baru saya merasa ada hal-hal seperti ini. Oleh karena saya butuh waktu. Kenapa? Karena saya baru pulang dari Roma mendapatkan penghargaan dunia atas nama Bapak Presiden. Oleh karena itu diberi saya kesempatan dan saya belum ada istirahat ini. Karena tadi juga saya diperiksa di Polda. Dan capek banget rasanya saya menghadapi ini semua. Saya berharap tidak akan sedikit pun mengganggu kinerja Bapak Presiden. Lebih baik saya ngambil sikap seperti itu. Bapak,